Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Sekali lagi, saudara dan saudari, darurat bukan penghalang untuk Anwar menghadap Yang di-Pertuan Agung. Tidak perlu tunggu darurat berakhir, kata Mat Sabu. Mari kita ikuti berita selanjutnya, 13 hari bulan Januari 2021. Amanah tegas berpendirian, pengurusi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Anwar sepatutnya tiada halangan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agung jika Presiden PKR itu sudah mempunyai cukup majoriti. Presiden Muhammad Sabu berkata, Anwar tidak harus menunggu sehingga tamatnya tempoh darurat pada 1 Ogos ini kerana lebih banyak kepincangan akan dilakukan oleh Kerajaan Muhyiddin Yassin yang tidak lagi mempunyai majoriti dan keabsahan. Kalau kita ada majoriti sekarang, Anwar kena menghadap Agong. Saya tidak tahu apa halangan untuk berlaku pertukaran sekarang sebelum tamatnya darurat. Sila berikan komen anda. Darurat boleh tamat bila-bila masa mengikut kesesuaian dan cadangan daripada pemerintah. Saya yakin Agong akan menjalankan tugas dan akan menerima Anwar untuk bawa sokongan. Kenapa nak tunggu sampai bulan Ogos? Katanya, kebincangan akan berlaku lebih banyak lagi, tegas Muhammad ketika sesi Facebook Live menerusi NR Channel TV malam tadi. Perikatan Nasional PN ketika ini hanya memiliki sokongan 109 ahli parlimen sahaja daripada 220 ahli Dewan Rakyat selepas 3 ahli parlimen UMNO menarik diri dari menyokong gabungan tersebut. Untuk rekod, Muhammad Nazri merupakan ahli parlimen Padang Rengas dari UMNO yang ketiga membuat demikian selepas Tengku Razali Hamzah Gua Musang dan Dato' Ahmad Jazlan Yaakob Macang. Blok Pembangkang pula kekal dengan 108 ahli parlimen yang terdiri daripada Pakatan Harapan, Parti Warisan Sabah Warisan, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan Parti Pertubuhan Kinabalu Bersatu, UPKO. Mengulas mengenai kerjasama dengan UMNO, Muhammad berkata, amanah menolak hal sedemikian secara en bloc jika parti itu mau bekerjasama dengan PH. Menurut amanah, mungkin akan mempertimbangkan untuk menerima ahli UMNO yang bersih dan tidak terlibat dalam apa-apa salah laku rasuah. Bagaimanapun katanya, jika keadaan tersebut berlaku yang menyaksikan kerjasama PH dan UMNO, perbincangan akan dilakukan terlebih dahulu bersama pimpinan tertinggi parti, katanya. Apabila tiba peringkat itu, kita akan bincang dalam mesyuarat PH. Tapi sekarang ini, kalau peringkat individu daripada UMNO atau mana-mana kumpulan yang nak datang menyokong, kita tidak ada masalah, katanya lagi. Soal jika parti UMNO nak datang bekerjasama, kita kena buat perbincangan di peringkat PH. Tapi kalau individu, kita tidak ada masalah apa-apa, tambahnya lagi. Jadi saudara dan saudari, kita boleh melihat keadaan semakin genting. Kerajaan Perikatan Nasional menunggu untuk digantikan. Seperti mana yang kita tahu, Kerajaan Perikatan adalah kerajaan yang khianati mandat rakyat dan harus kembalikan mandat itu kepada yang sepatutnya. Sekali lagi saudara dan saudari, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.